kembali lagi ke channel kami Percetakan Air Kacaya. Dan di video kali ini kami akan mengasih tutorial membuat map rapat ya guys. Pertama kita buka Corel Draw ya guys. Setelah kita buka Corel, kita klik ini guys. Lalu kita centimeter, klik landscape, dan ini ukuran kertasnya guys. Lalu kita bikin kotaknya guys. Kita bikin kotaknya. Setelah kalian bikin kotaknya, kita bikin warnanya warna hijau. Ini ukurannya 23,5 cm kali 37 cm ya guys. Ini juga seperti itu. Lalu kita bikin kotaknya lagi. Kita klik pick tool, kita klik ini, kita klik shift. Lalu kita klik shift. Lalu klik kanan panel mouse ya guys. Aduh, kalau seperti ini mereng, kita klik shift, kita klik ini, kita klik C dan E. Ini kita miringkannya, ini kita pakai ya guys, scalloped corner. Iya ya. Scalloped corner, kita pakai yang ini guys. Lalu oh salah, ini harusnya ke sini ya guys. Taruh siap itu kan nih. Kan dia tidak luruskan guys. Kita klik ini, kita klik shift, kita klik ini C sama E. Ini kita di guys, ini nggak perlu. Iya ya. Lalu kita bikin warnanya ini warna putih. Warna hitam aja. Guys, warna kuning aja ya guys. Warna biru aja guys, lebih menarik dia. Lalu kita bikin teksnya. Lalu kita ketik ya guys. Ketik nama universitas kalian ya guys. Terus kita besarkan. Lalu kita pilih sini ini ya guys, PM Inglium. Lalu kita taruh sini, kita cari logonya di Google ya guys, bikin logonya, bikin kata-katanya di sini ya guys. Setelah itu kita bikin kota sini ya guys. Lalu kita bikin ini warna putih. Lalu kita bikin ketikannya. Biaya pribadi langsung nama. Kalau kan sudah terbentuk.
Setelah itu kita bikin di sini. Ini kita lengkungkannya, guys. Sudah jadi ya, guys. Bisa kalian contoh ya, guys. Sekian